Halo semuanya, balik lagi sama gue Hunter Games di video Devil May Cry. Ya di sini gue bakalan ngelacin challenge lagi, yaitu apa lawan bos lain. So ya, tapi gue bakalan dua kali, yaitu lawan bos pakai Dante. Di sini gue bakal pakai Dante dan bakal pakai satu lagi pakai Virgil. Tapi pakai Virgilnya nggak boleh kena hit. Jadi ya, ini orang ngasih gue challenge 2. So let's do this. Kita bakal ke Bloody Palace karena gue malas ngulang ke each stage ya. Bentar, Dante mana? Nah ini dia. Gua bakal lawan si itu apa yang Calavera Angelo yang kayak vampire itu, dan gua pakai Dante. Dia di stage 60 kalau nggak salah. Mana nanya jadinya. Oke, so let's do this. Gua nggak mendingin damage sih sebenarnya. Gua bakal kemungkinan nggak bakal kena hit kalau pak lawan dia, soalnya nggak jago pakai Dante. Gua lebih jago pakai Virgil. Ngeser, nah, oke, not bad, baiknya. Gue jarang pakai soft master sih, lebih sering pakai royal gue sama tracer, apalagi yang sering jarang banget dipakai. Oke, saja kita pakai Virgil, walaupun gue kena hit tadi main banyak. Oke, kita bakal ganti ke Virgil, dengan bos yang sama. Oke, untuk challenge kedua yaitu melawan bos yang lain tapi nggak kena hit, so let's do this. Gue bakal pakai Virgil. Kok gak nyampe itu ya? Rahman aja ya. Oke, you're not going anywhere. Boom. Boom. Oke, gak berhasil, gak cancel. Run!
kita tahan panca. Mati. Lagi. Nah. Okay, berhasil first try loh. Okay, semuanya sampai dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian punya challenge atau saran lainnya, silahkan komen di bawah, nanti gue lakuin. Okay? Kalau yang gak susah banget sih, sampai jumpa di video berikutnya. I see you on the next video. Bye bye.